bingung sama kamu, Ceng. Anak kok diajarin yang jelek-jelek ya? Hah? Apa? Hmm? Wow, saya teh nggak salah dengar, Dang. Hah? Kamu teh ngomongin saya atau ngomongin diri sendiri? Aduh, ampun, kasihan kamu pedutnya. Aduh, ini kamu gelonya teh udah keterlaluan, udah parah, udah akut. Berobat, Dang, berobat. Nanti kalau udah berobat, jangan lupa minum obatnya. Untung aja gelo nggak menularnya. Loh, emangnya di Ciraos ini yang terkenal sebagai Bapak Durjana siapa kalau bukan kamu? Kalau saya, orang kenal saya itu sebagai bapak yang teladan, bapak yang baik, suami idaman. Iya, teladan buat bapak-bapak yang nggak bener, buat bapak-bapak yang aneh. Anak kok diajarin pelit, anak diajarin pamer, apaan tuh? Semua orang udah tahu bahwa saya melakukan itu untuk Debbie dan lingkungannya. Sebagai bapak wajib mengajarkan yang baik kepada anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya menjadi teladan, menjadi baik, menjadi inspirasi. Sementara kamu ajarin apa sama Edward? Hah? Masa anak disuruh punya pacar banyak? Dasar bapak durjana. Nah, berarti kita teh beda pemahaman. Saya justru mengajarkan Edward untuk jadi panutan orang Ciraos, bahkan seluruh Indonesia kalau perlu. Edward itu harus jadi laki-laki pertama yang mempunyai istri 4 dan 4-4 istrinya. Jadi TKW. Edward harus menjadi inspirasi untuk semua orang. Kamu kayak teman saya ya, Wiro. Wiro siapa? Sableng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.